mukjizatnya Nabi Muhammad, batu pernah mengucap salam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, batu sudah mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, menjadi rasul, Nabi Muhammad mengatakan, dulu di Mekah ini ada batu yang setiap saya lewat mengucapkan salam kepada saya. Terus ditambahi sama Nabi Muhammad, sampai detik ini saya masih tahu mana batu yang pernah mengucap salam kepada saya. Padahal di Mekah batu segitu banyaknya. Tapi kata Nabi Muhammad, sampai detik ini saya masih tahu mana batu yang pernah mengucapkan salam kepada saya. Ditunjuk sama Nabi, batu ini pernah mengucapkan salam kepada saya. Lalu jenengan bisa bayangkan, solawat ini buatan sia-sia. Enggak ada namanya solawat pada Nabi Muhammad itu sia-sia. Adimis solah ala Nabi Muhammadin. Pengagungan solawat tengganjang Nabi Muhammad. Faqubuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan selawat jenengan kalian kanjeng Nabi. Dari awal jenengan duduk di tempat ini baca ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Dilanjut qasidah, madah, puji-pujian dengan kanjeng Nabi, selawat salam dengan kanjeng Nabi. Assalamu 'alaik Zainal Anbiya. Disambung lagi isfa'lana lana lana. Semuanya itu adimis sholah ala Nabi Muhammadin faqubuluha hatman bighairi taraddudi, pasti diterima. A'maluna bainal qabuli waradhiha, amal ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah. Sholat jenengan bisa sah tapi belum tentu diterima oleh Allah. Haji kita bisa sah tapi belum tentu diterima oleh Allah. Sedekah kita sah tapi belum tentu amalnya pahalanya diterima oleh Allah. Khusus solawat, khusus solawat tengganjeng Nabi. Awet wau jenengan teng mriki baca solawat kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'maluna bainal qabuli waradhiha illa sholah ala Nabi Muhammad. Kecoba pur solawat. Solawat enggak butuh niat. Bahkan dikatakan oleh ulama, solawat saking hebatnya solawat, solawat itu tidak perlu baca niat, enggak perlu ikhlas. Pamer mau solawat sombong, tetap ketombo. Iya solawat. Pribun. Bahkan mungkin kita ini kalau ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Itu mungkin berkat solawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya apa? Sebabnya sholat kita itu enggak akan sah kalau enggak baca sholawat. Sholat yang wajib itu tetap harus baca sholawat. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jenengan boten maos niki salatnya enggak sah. Jadi insyaallah selawat salat kita yang awut-awutan, khusyuk tatkala takbiratul ihram tok. Khusyuk tatkala cuman usolli tok. Jenengan kalian kula salate modele ngono kuwi. Nek usolli khusyuk, salli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Allahu akbar. HP nang ndi? Iku durung bayar utang. Sawahku priye? Iku piye? Terus lupa, kita sudah lupa sama Allah. Salat kita yang model begitu tapi insyaallah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu